بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul dan di dalam dewan ini insyaallah untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan anfik yang kita pakai buku Matan Abi Syuja' atau Matan Nawawi Takrib, dan kita dah sampai ke hujung kitab ni sebenarnya. Dan apa, kita pakai buku Arab sebab asalnya buku ni adalah apa, kelas ini adalah untuk sokongan bagi kelas-kelas bahasa Arab yang lain. So anybody yang belajar bahasa Arab, maka bagus latihan di kelas ni pasal kita nak baca kitab Arab. Kalau kita baca kitab Melayu je masalah juga. Jadi istilah pasal nak membiasakan mata kita dengan istilah-istilah Arab tu je. Dan dari kita dah sampai itu, kita ambil apa-apa dalil ya, kerana dalam buku yang kita ambil ni tafhim yang dibuat oleh Mustafa Bora. Doktor Mustafa Bora dia tambahkan dalil pada Matan Abi Syuja'. Ini pasal kaedah pembelajaran tafiq kita terangkan itu, bahawa ada orang belajar fiqah, dia belajar tentang numbering lah, contoh macam rukun solat, rukun ni, rukun dia numbers je, dalil tak ada. Ada orang dia belajar fiqh, dia belajar hadis saja, contohnya hadis-hadis hukum dan sebagainya. Jadi dua kaedah tersebut boleh dipakai. Kalau dia kata belajar fiqah saja, pemahaman, sandarkan dengan dalil, dia akan menguatkan. Bahkan bila belajar dalil dan tengok kaji berkenaan dengan apa pengertian tersebut pun sama juga. Pasal itu kepentingan berkenaan dengan belajar dia berdua sistem tadi, kerana kita tak boleh tinggalkan salah satu. Ambil dalil saja tanpa pemahaman salah, ambil pemahaman tanpa dalil juga kita akan tergantung. Baik, hari itu kita dah bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan seorang hakim itu. Lepas kita bincang berkenaan tak boleh terima harta, hadiah dan sebagainya, kita bincangkan seorang hakim itu dia akan menjauhi. Pasal kita dalam kitab Aqdiyah wa Syahadat, kitab berkenaan dengan penghakiman dan juga penyaksian, macam mana seorang tu jadi hakim, apa benda patut dia buat sebagai prosedur dalam penghakiman, dan macam mana seorang tu menjadi saksi, penyaksian dalam Islam ni macam mana diterima pakai. Jadi apa kita nak bincang lagi. Baik, yang kita bincang itu adalah berkenaan dengan seorang apa, hakim, macam dikatakan oleh apa, pengarang buku kita rahimahullah, wajtanibul qada, dan dia seorang hakim tu menjauhi qada, penghakiman, fi asyratil mawadhi'a, pada 10 tempat, indal ghadab, ketika dia marah ya, wal ju', lapar, wal atash, dahaga, syiddat syahwah, tengah apa, menggelojak nafsu syahwat untuk apa, untuk persetubuhan, wal huzn, dia makan viagra mana tahu, wal huzn, dan juga sedih, wal farah, apa, wal farah mufrid, mana kegembiraan yang melampau sangat, semua orang dilepaskan hari itu. Wajah dia pun dari hari ni kan, apa, saya baca tak khabar mana budak yang langgar kita polis tu didenda oleh hakim RM4,000 je, kan, dia langgar kita polis RM4,000 atau penjara 6 bulan. Tapi yalah, dia kena macam tu saja. Pelik juga. Tapi saya tengok balik apa, pendakwa raya perempuan, hakim perempuan. Okey, matang bulan dia kesian. Masalah betul kan? Budak tersebut kita kata bukan first case. Dia pernah langgar orang kan, langgar motor, pernah buat macam ni. Dan dia kata apa, memandu dalam keadaan mabuk. Jadi kita kata kenapa tak kenakan tindakan? Pasal ini akan menjadi pendakwa dan orang lain. Kalau bila orang ada duit dia bayar. Keluar. Mana boleh macam tu? Contohlah. Bergembira sangat ke? Kau baru kahwin, kaki baru kahwin ke kan? Saya lepas kau awak kata. Sebab saya kahwin. Ketika sakit, indal marad. Kita wa umuda fa'atil akhbasain. Dan dalam keadaan di mana apa, ada sakat, didesak oleh dua kotoran. Maksudnya nak terkencing atau nak pergi, nak buang air besar. Wa indal nu'as, ketika mengantuk. Wa syiddatil hari wal bard, dan merampau panas atau melampau sejuk. Maksudnya dia benda semua perkara tersebut akan mengganggu emosi hakim tadi. Memang kita kata boleh dia teruskan, dan kalau dia teruskan juga valid. Apa dibuat oleh hakim tadi ketika waktu berkenaan valid. Dan maka kita kata tak boleh orang lain kata bahawa hakim tadi tak boleh menjadi hakim kerana sekian. Tapi yang Nabi larang sebab perbuatan dia tidak menjaga keadaan dia ketika menghakimi adalah salah. Sebenarnya kita kata bagi orang yang menjadi hakim atau latihkan hakim atau badan pemantau hakim kena tengok bab ni. Kalau hakim tadi ada bawa kematian keluarga ke dan sebagainya, direhatkan dahulu. Jangan bagi dia untuk mentadbir apa, menjadi hakim bagi sebarang proceeding. Bimbang takut dia akan ada sikit bias kepada satu kedudukan. Mungkin kerana anak dia mati ke, marah doktor, semua doktor hari tu jahat. Mana tahu? Okey. Baik. Ini sambung ? Lepas kita terangkan itu, ini sambung. Apa yang dikatakan oleh pengarang kita Qadhi Hussein, dia kata apa? Qala al-muallif
rahimahullah, yang bawah tu Mustafa Tibura hidup lagi hafizahullah, yang bawah yang atas tu rahimahullah. Wala yas'alul mudda'a, dan tidaklah seorang hakim itu menanyakan mudda'a alaih, orang yang didakwa terhadapnya, orang yang didakwa terhadapnya, mana orang yang dituduh curi ambil duit orang ke, orang yang tuduh rampas harta orang ke, orang yang apa saja, illa ba'da kamalid da'wa, kecuali sesudah sempurna pendakwaan. Mana dia jangan tanya apa-apa, mana lepas orang tu habis cakap, cakap habis, lepas dia cakap habis baru kita tanya dia ni. Bukan jenis bocok suara, oh tak apa saya faham, pergi tanya terus, jangan macam tu. Kenapa dia kata, tengok dia kata di bawah nombor 4 tu, dia kata ai ba'da faragil mudda'i min bayani da'wahu, ini sesudah daripada pendakwa mudda'i, orang yang mendakwa selesai daripada apa, penjelasan dakwaan dia, dia terangkan semua sekali dakwaan dia, maka barulah kita hakim tadi kena tanya, baru tanya start betul tak apa dia cakap, baru macam tu. Jangan dia tak habis cakap lagi, ni aku tahu dah, jangan macam tu. Kadang-kadang ada orang ni kan dia malas nak dengar, faham dah cepatlah dia kan, dia nak terus bercakap, tak boleh, salah, dia kena habiskan orang tu pendakwaan dia, dia baru dia dengar. Bahkan dalam pendakwaan tadi dia kena dengar habis supaya nak tahu apakah pendakwaan yang dibuat. Mungkin benda yang diminta tak valid. Macam orang tu kata, tu bini dia tu sebenarnya bini saya. Dan dia kena datangkan habis tu pendakwaan dia kata ini surat nikah, dia baru tunjuk. Baru dengar-dengar je, kau pandai-pandai kan, apa sal. Jangan tanya apa-apa, jangan tanya pada orang berkenaan, mendingan selepas habis orang ni berikan pendakwaan. Bawa pendakwaan semua sekali barulah diselesaikan. Jika tak habis dia akan menjadi masalah. Pasal dia akan mengganggu pendakwaan tersebut, abab apa kan? Apa sebenarnya orang tak tuntut? Nak tuntut harta ke? Tuntut darah ke? Tuntut apa? Tuntut isteri ke? Apa nak tuntut? Jadi pengadilan tersebut pernah berlaku dengan selepas selesai pendakwaan, boleh dia akan bertanya. Okey? Dan dia kata wala yuhallifuhu illa ba'da su'alil mudda'i, dan dia tak suruh orang yang didakwa tadi supaya bersumpah. Yuhallif. Halafa bersumpah. Halafa yuhallifu, suruh bersumpah. Dia tak suruh dia, itu orang yang didakwa tadi, mudda'a alaih, untuk bersumpah illa ba'da su'alil mudda'i, kecuali sesudah permintaan orang yang mendakwa. Dia hukumkan claim, buat the claim, dia minta benda berkenaan, barulah dia kata benda kau sumpah. Okey. Ai, maksud dia tengok negeri bawah, kita ai ba'da ayatlubal mudda'i, itu sudah mana apa? Minta si pendakwa minal qadi, daripada si hakim, ai yuhallifal mudda'a alaih, supaya dia menjadikan bersumpahnya orang yang didakwa terhadapnya. Orang yang didakwa terhadapnya itu orang yang didakwa tadi, dia hanya bersumpah, disuruh oleh hakim supaya bersumpah setelah orang ni yang minta. Kenapa? Li'anna istifa'il yamin minal mudda'a alaih hakun lil mudda'i, kerana perbuatan minta supaya penunaian istifa, pelaksanaan sumpah daripada orang yang didakwa ke atasnya adalah hak apa, orang yang mendakwa. Maka contoh macam ada barang tak cukup sebagai barang atau sekian, maka suruh orang sumpah. Okey. Fa yatawaqqafu ala idznihi wa talabihi, maka benda itu terhenti pada apa, izin dan juga apa, izin dia juga permintaan dia. Itu hak dia, bukan hak mahkamah. Dan mahkamah tak terus kata okey dia betul sebab dia dah sumpah. Tak. Kalau dia ni minta baru kita jalankan. A minta pada B tuntutan, lepas tu dah sekali dengan seluruh cukup sebagainya. Kalau dia kata kan dua-dua pihak ada hujah masing-masing. Dan si pendakwa tadi kata apa? Yang mendakwa barang tersebut ke atau harta dia atau darah sebagainya, dia kata pada orang berkenaan, suruh dia sumpah. Baru hakim kata sumpah. Bukan hakim kata diam kau. Okay, sumpah. Tak, hakim takkan suruh boleh sumpah. Suruh orang bersumpah kecuali dengan permintaan daripada orang yang mendakwa. Pada itu hak dia. Bukan hakim melepaskan di atas sumpah tersebut. Kalau dia suruh, maksudnya dia redha lah dengan keputusan tadi. Maksudnya dia lepas untuk sumpah dan dia tak boleh nak buat apa. Kalau dia minta sumpah tadi dilepaskan. Dia bukan yang mendakwa terus sumpah dan kita kata ke atas orang yang mendakwa, dia apa? Bayinah. Al-bayinatu alal mudda'i. Bukti ke atas orang yang mendakwa. So anytime sebuah orang tu nak mendakwa apa-apa kepada hakim, hakim kena tengok bukti dia dahulu. Bukan terus dia dakwa saja nanti ada kan hadis Nabi SAW terangkan. Jadi tidak masalah. Pasal apa? Pasal semua orang akan mendakwa masing-masing. Orang yang dakwa, saya ni telah dipegang oleh orang ni. Ya, orang ni pegang tangan saya. Dia ni ambil kasut saya. Semua orang akan dakwa macam-macam. Jadi kita akan dengar nanti hadis Nabi yang menyekat perkara tersebut. Wala yulakkinu, dan janganlah dia mengajarkan talqin Kata talqin la ilaha illallah tu. Kan? Lakkana yulakkinu talqin, maksud dia sebut, dia ajarkan khosman hujatan kepada seorang yang bertelingkah, seorang yang mendakwa pendakwaan ataupun seorang musuh tadi, dia jangan ajarkan kepada orang tu hujah. Wala yafhimuhu kalaman, jangan dia fahamkan orang tu kata-kata.
Maksud dia apa? Tengok nombor kaki nombor 2. Yang ini yu'arifu ya'rifu bihi kaifiyat ad-da'wa au jawab. Yang yang akan diketahui dengan cara hakim ajar tadi, cara untuk mendakwa atau cara untuk jawab. Awak yang cakap macam ni. Cuba cakap cara lain. Salah ujah awak ni, salah ni. Awak kena cakap macam ni. Ha, saya tolong awak eh. Okey. Engkau awak pula jawab macam ni. Jangan ajarkan. Biar dia jawapan dia keluar daripada mereka. Zaman kita sekarang ni ialah macam saya sebut tadi, hari tu memang banyak sangat pengadilan tersebut dibuat dengan lawyer. Bahkan hakim kadang malas nak dengar kan, orang kadang tak pandai bercakap dan sebagainya. Hakim sepatutnya dengar semua. Tapi oleh kerana hakim zaman kita sekarang ni malas, maka dia lebih suka benda tu datang daripada lawyer. Sebab lawyer dah semua aspek dah jaga. Sedangkan mungkin ada lawyer yang bangang, lawyer yang pandai kan. Bukan semua orang kita kata lawyer tu sama level. Yang mahal cepat je dengar, yang lembab buat tak layan. Salah macam tu. Di zaman kita sekarang ni macam tu lah. Macam dikatakan seorang hakim tadi, tak patut ada seorang pengawal yang jaga pintu rumah dia supaya orang boleh mengadu. Kalau di rumah dia, tempat dia pengaduan dia tadi, kena ada orang tadi. Lawyer zaman sekarang ni memang jadi macam tu. Dia jadi orang tengah di antara kita dengan hakim. Hakim pula kalau tak ada lawyer, tak nak dengar cakap orang. Salah. Itu amat-amat salah. Pasal sepatutnya pengadilan tadi diberi pada semua orang, bukan hanya kepada orang yang ada lawyer saja. Cuma memang betul lah, kadang-kadang tanpa lawyer, banyak orang akan cakap benda yang tak patut dicakap. Dia patut menang tapi kalah. Sebab apa? Mulut dia yang tak betul bercakap. Memanglah saya ambil hak duit di hari tu, tapi tapi belakang tu. Awak ambil ke? Ambil tapi ambil. Kadang-kadang benda macam tu boleh terkeluar. Lafaz yang salah, awak terima tak? Kan? Terima ke duit tu? Tak ada, saya tak terima. Tapi benda macam tu kita panggil kalimah-kalimah yang mungkin betul. Kadang-kadang apa, silap cakap menyebabkan hukum tadi berlainan. Dan saya siapa sampai dulu? Awak nampak dia ke tidak? Awak nampak dia ke tidak? Dia kata tak, lain. Dia kata nampak, lain. Awak laju tak kat kawasan tu? Berapa kelajuan awak? Benda macam tu kadang-kadang. Benda macam ni kita kata benda memang betul, kita tak nafikan. Ada orang yang tak mampu berhujah dengan kuat. Tak pandai berhujah. Tak pandai berhujah. Kalau dia hujah, dan apa, ada kes. Ada kes baru ni. Saya tak cerita. Ini tak boleh. Jadi kalau cerita pun tuan bukan kenal kan? Tak kenal kak? Cerita macam ni? Cerita? Okey, cerita. Okay. Hari Isnin baru ni, Isnin ke Ahad baru ni? Jiran saya, dekat sebelah kiri, dia dengar jiran dia, itu Cina yang ada bulan anjing kat situ. Yang saya pernah tegur luar anjing, dia bawa pergi berak dekat taman. Saya kata jangan bawa Cina, nanti orang marah. Lepas tu dia berhenti lah, tak bawa dah. Jadi anjing dia menyalak. Lepas tu dia kawan ni tengah pukul 3 pagi. Lepas tu dia buat susu, tengok nampak ada orang. Orang tu sebenarnya dia nampak orang tu, dia nampak orang yang keluarkan sampah tau. Lepas tu kemudian dia keluar, dia tengok orang tu, tiba-tiba dia nampak orang yang sama lompat masuk pagar rumah Cina sebelah rumah dia. Dia pun seorang jiran yang prihatin, serius dia baik. Rumah saya alam bunyi pun dia sibuk tengok-tengok kan. Dia mesej, tengok pintu pagar tak ada benda, okey je. Mungkin agaknya orang drill kan, dia kata gegar. Dia jiran yang baik. Allah Ta'ala beri jiran yang baik, alhamdulillah. Ini dia prihatin. Yang kita orang biasa family dia, rumput dia tak potong. Pasal dia tinggalkan kan, pasal apa? Tinggalkan rumah lama sangat sampai rumput naik. Boleh lalang ke? kita dah buat lawak. Tapi anyway, dia baik, bagus, alhamdulillah. Dia check kan. Jadi dia intai, dia nampak orang terjun. Okay, lepas tu memang saya perasan dah pukul 2:33 tu kan, guard duk ulang pergi masuk ke depan, pusing belakang, pusing belakang kan. Pasal dia cari orang yang panjat tadi. Tapi tak tahu, tak jumpa. Dia tak jumpa. Okey, tak jumpa. Ketika dah ramai tu, ya buka kawan ni, bukalah pintu dia supaya orang boleh jenguk kan, nak tengok apa jadi. Pasal dia semi di kan, nampak. Jadi pusing, ada teori lah. Agaknya dia dalam rumah. Kes dia seorang tu, dia kata nampak sampah tu diangkat. Mana dia tak tahu siapa, tapi dia kata nampak sampah dia orang keluar. Nanti dori datang. Tapi berhenti dekat depan rumah Cina tu je. Sampah dikeluarkan. Tempat lain tak keluar lagi. Bawah. So masa dia sampai situ je, dia so dia orang takat, dia aim mesti tengah angkat sampah tu. Terus macam mana? Masa dia masuk pukul 3 pagi, pasal ni nak pergi tempat lain punya trip, dia buat awal. Sebenarnya tak ada masalah, lama dah macam tu. Cuma cerita dia rupanya dia ada apa, cinta terlarang dengan mate dia daripada apa, kawan aja Cina tu. Jadi dalam konteks tersebut, okay, mate tadi yang baru bagi masuk sebenarnya. Even dia ikat anjing tu tak boleh kejar. Kawan tu kalau masuk pun. Habis tiba-tiba tasal seorang apa guard kan. Dia tiba-tiba dia intai, dia nampak baju. Kau keluar, dia suruh keluar.
Mesti suka ada lah kawan tu keluar-keluar. Sampai kat luar dia nak pukul. Dia kata jangan pukul, jangan pukul. Kan tak pasal apa dia jadi kan, dia kena. Pasal dia sekarang ni, tanya balik. Kan pasal dia kerja angkat sampah, tapi dia pergi jintas kawasan tersebut kan. Dia pergi masuk dalam tu, kenapa? Saya tanya kenapa? Dia kata nak masuk, nak bagi top up pada mate tu. Top up benda je, gila apa kan. Pasal sebenarnya rupanya diorang dah memang kenal. Ini Bangla, yang tu Filipin. Ha. Nah, tu masalah dia. Yang kelakarnya budak-budak yang masuk lah. Even seorang tu dia punya mertua dia biasa datang kelas dekat Yayasan Taklim. Tinggal no, kajang tu. Tapi datang Yayasan Taklim. Tapi bila sekarang start kita buat live streaming, dia orang kata kami pun biasa tengok live streaming je. Tak pergi, tak datang dia kata. Okay, ini saya pernah jumpa sekali waktu dia buat akikah anak dia. Jadi yang seorang ni kan, dia intai-intai. Ustaz, dia tu. Sekali dia kemban Ustaz. Gitu-gitu Ustaz, dia kata. Macam mana kan, dia kata. Habis dia kata, saya kata, kau masuk suruh. Aku saya duduk luar kan. Dia masuk, dia tengok. Jadi dia panggil. Bila, okay. Tapi mate tu pandai, dia cakap tau. Kita cakap bahasa Melayu. Okay. Dia kata tak kenal orang ni. Pernah sebenarnya masuk rumah dah. Lepas tu, mereka pusing 3-4 kali tak jumpa. Tapi lepas tu, dia keluar rumah kan. Nampak. Nampak kawan tu, dia keluar. Ha, itu cerita dia. Jadi, bila nak pukul. Okay. Dalam kes ni, lelaki yang Bangla tadi, dia buktikan memang perempuan tu kenal dia. Dia pegang telefon, memang ada perempuan Cina, perempuan apa, Filipina tu kata tak kenal, tak kenal. Kan, I don't know him, I don't know him, dia kata. Lepas tu kawan dia pun, polis datang, kita ambil minta handphone kau. Lepas tu kawan dia kata, ada handphone, ada message, dia kata. Bukan message, darling, please come now, dia kata. Sekali dia tekan, dia kata, ada nombor, confirm lah. Tapi malam tersebut tak boleh bawa perempuan ni keluar, yang mate tadi, sebab pertama, tuan rumah tak ada. Tuan rumah pergi ke Thailand. Lepas tu dalam rumah ada mak kepada tuan rumah tersebut. Yang mana mak tuan rumah tadi ni lumpuh. So dibela oleh maid tersebut. Tak tahulah dia bagi makcik tu dia makan pil tidur ke. Lepas tu dia bawa power masuk dalam rumah. Ah, gila ni. So jadi budak yang Bangla tadi dia kata sorry, sorry. Kita tahu lah apa kan. Saya kata jangan pukul. Pasal ini bukan budak pecah rumah. Dia diajak masuk. Kalau dia boleh tu cerita, dia kata diajak masuk dia. Faham tak, ada beza tau. Diajak masuk dengan dia memecah rumah. Ha, di sini kata-kata saya kata, dia kata tolonglah bang, sekian-sekian jangan pukul lah saya. Dia kata tak boleh, aku pukul kau, tak boleh, salah saya kata. Yang lain ada bawa cota nak pukul. Mana ni kau, ni kau. Dia macam carut lagi. Saya kata jangan, ni tak ada kerja lain ni, benda lain. So, benda kes dia bukan pecah rumah. Cuma, anyway, benda tu patut masuk kes polis lah. Pasal dia melangkau pagar, trespassing kan. Tapi lah, kalau dia kata tuan rumah tak dakwa apa-apa, tak boleh cakap apa. If owner cakap tak ada masalah, dia tak cakap apa. Itu banyak-banyak tajuk lah. Owner kat Thailand, habis diorang telefon, kena roaming lah. Dah, macam nak bagi masuk, tapi tak boleh ambil mate pasal mak dia tu. So, jadi banyak cerita lah ketika tu, tahan tak ni. Dia kata tengah lepaskan. Saya kata macam ni, awak cakap terus terang pada polis nanti, insyaAllah saya terlepas dah. Tapi kau buat kerja ni, kau ni Muslim ke? Dia kata, Muslim. Lepas tu, orang tu kata, Ustaz, dia Muslim. Ceramah Ustaz. Kau tak kerja lain ke pukul 3 pagi dah ni, dia kata. Saya ceramah kau ni. Kau nak suruh ceramah apa, saya kata. Benda lepas dah kan. Sembang lah. Auzubillah syaitan rajim ceramah tu. Ustaz ceramah Ustaz. Dia yang budak lelaki yang apa tengok perempuan kenban tu. Dia kata suruh tengok. Memang betul lah. Tapi macam kes tadi kan. Okay. Macam mana dia trespassing tadi. Apa dia buat dan sebagainya. Benda tu akan timbul tajuk. Bila dia diajak masuk, dia masalah lain. Kawan tu ada mesej kan suruh masuk. Ada masalah lain. Dia bukan lagi pecah rumah. Maka ketika tu banyak benda lah. Macam untuk kita kata bahawa dia sebagai seorang penceroboh pun masih lagi tak ni. Tak balik. So dia kata ni mesej dia bajak saya masuk. Tapi kenapa tak ikut pintu? Dia kata pintu mungkin remote tak jalan. Ini alasan boleh jadi. Ini alasan boleh jadi. Tu bahaya dekat sini dalam perkara ni. Kita kata okay, wording tu yang budak Bangla tadi, apa word dia cakap tadi memainkan peranan. Salah cakap, dia boleh dikira sebagai orang yang pecah rumah. Betul cakap, dia terlepas. Walaupun dia penzina yang tak elok pun kan. Tak senonoh lah kan. Kan, ada seorang tu kata, kau buat apa kat dalam? Kan, abang pun tahu. Hari kata macam gila dah ni. Mana malam tu polis macam polis macam mamai. Nguak polis nak buat benda dengan budak ni. Pukul 5 pagi pun sister. Dia masuk, saya tengok pukul 5. Aku ada kelas besok. Aku masuk, besok ada kelas. Jumaat lah, Jumaat malam Sabtu. Ha, betul lah. Sebaiknya besoknya ada tafsir. Kena, betul lah. Hari Sabtu. Ke satu lagi. Saya tak ingat. Oh kan. Hari Isnin, Ahad mana Isnin? Tak ingat. Anyway, kisah dia macam tu. Itu juga kisah sebenar. Jadi wording cakap salah je.
So, tapi dalam masa ni, saya bukan hakim. Saya tak kata, saya kata ni, dia cakap betul dengan polis. Pasal daripada situ, dia akan lepas. Sebab tajuk dia, dia diajak masuk. Bukan dia. Dan bahkan memang orang tu buka pintu bagi dia masuk. Buka selindor, bagi masuk. Dia tak buka pintu depan. Tu ketika kita orang lintas, dia nampak anjing tu kena max. Anjing tu kena ikat. Oh, lebih orang ramai dia senyap. Anjing takut dengan orang ramai. Tapi, okay, bila dia masuk, pasal dia cari kedua kali. Tiga kali pusing, tak nampak. Tapi dalam pukul berapa tu, dia keluar. Masa dia lepas nampak orang bising-bising kan, dia keluar. Bila keluar tu, yang kawan tu nampak baju dia. Sebab sebelah belakang sana ada orang tunggu. Itu cerita. Contohnya macam benda simple. Tapi dia cakap salah, akan menyebabkan masalah. Bukan masalah pada ni lah. Even dalam mahkamah macam tu juga sebenarnya. Masalah langgar ke, masalah sekian ke. Tapi hakim ni tak patut mengajar orang apa cara untuk menjawab hujah. Ha. Contoh macam apa? Macam mana maksud dia kata yang mana orang tersebut yang arifu bihi kaifiyati dakwa awil jawab. Mana maksud dia supaya dia jangan ajarkan sebarang kata-kata seorang ni, musuh ini ke, mana pendakwa ataupun orang tengah bertingkah, kita ajarkan orang ni yang mendakwa atau ajar orang ni yang didakwa cara untuk menjawab atau hujah. Supaya apa? Yang akan diketahui dengannya kaifiyati dakwa, macam nak mendakwa. Awil jawab ataupun jawapan. Au kaifa yukirru au yunkir, ataupun macam mana patut dia mengaku ataupun dia mengingkari. Macam jadi kes sekarang ni macam apa dalam dekat yang kes apa dekat Shah Alam kan, yang budak remaja kena tembak dengan polis. Kita kata macam okay, bila mahkamah tolak saman keluarga tadi, dia ada banyak-banyak aspek. Memang lawyer yang bawa kes untuk budak-budak tersebut, dia banyak benda disalah gunakan. Antara contoh dia kata hak asasi. Kena benda tersebut ketika waktu malam dan sebagainya, mana ada hak asasi untuk langgar orang dan sebagainya? Hak asasi untuk bawa kereta laju tak ada. There's no such thing hak asasi. Kalau membahayakan nyawa, ya, yeah, boleh tembak. Benda tersebut ada limit dia. Jadi sebab itu bila kata tembakan itu berlaku, cuma yalah cara pendawaan tu tadi menyebabkan ditolak. Banyak kes dibuang dengan sebab cara pendawaan yang salah. Dan tajuk apa dan sebagainya kan. Pasal SOP pula dia kata apa standard operation procedure kan. Benda tadi kena ada bukti bahawa diorang telah langgar. Jangan dia kata diorang kami dah bagi amaran, kami tembak ke atas, diorang datang juga, budak tu lari kejar dan sebagainya. Masalah. Saya ingat dulu anak saudara saya dekat dia belajar dekat college KKTM dekat Penang balik pulau. Malam malam keluar kawan-kawan bawa motor. Lepas tu dengan tanpa helmet dan sebagainya duduk situ. Polis nak tahan dia lari. Sampai polis tu angkat senapang. Berhenti sekarang juga. Tapi polis bagi tahu pada abang ipar saya, dia kata saya kami angkat senapang pada anak tuan tadi, anak encik tadi, dia kata. Lepas tu dia tak nak berhenti. Sampai kena berhenti. Itu masalah dia. Bila itu memang kita kata budak, itu ada beza. Dalam motor tadi, kalau polis tu tembak dia masalah. Sebab dia atas motor kan, tanpa ada aduan tentang apa pembunuh lari ke ataupun aduan berkenaan dengan tajuk pecah rumah dan sebagainya, tak boleh ditahan budak tadi dengan cara kekerasan macam tu. Okey, berbeza dengan kereta. Bila datang kereta tadi boleh langgar polis berkenaan dan menyebabkan polis jadi cedera ataupun mati, maka boleh polis tu gunakan senapang tu tembak orang berkenaan pasal membahayakan nyawa dia. Itu self defense. Beza. Ini kalau sebelah dia angkat senapang itu kan, kau berhenti sekarang juga. Dia angkat ni apa automatik senapang automatik tu, dia angkat yang tu nak suruh budak ni berhenti, baru budak ni berhenti. Masalah dia lah, anak saudara saya pun ngok-ngek juga tak nak berhenti tu. Ni ada beza pendawaan. Macam juga ada kes yang satu kes yang dekat Uliam, ada kes tajuk ni lah, kes masalah barang motor dicuri oleh kedai. Bila diorang datang nak ni balik, ni masalah siapa datang kepada siapa. Tajuk dia normally dalam Malaysia ni, siapa-siapa yang ada kes macam ni, sila buat laporan terus. Jangan duduk diam. Kaum Melayu kita ni kadang ngok-ngek sikit, tak nak buat laporan. Dia tak buat laporan. Kalau anda kata orang tu salah sekalipun, dia buat laporan dulu, kita tak buat laporan, dia anggap sebagai orang yang lari. Dia fikir budak-budak ni, dia pergi nak ambil barang sebut, berlaku pergaduhan. Kemudian, kerana report daripada orang kedai tadi ada, so budak-budak ni dianggap sebagai orang yang menceroboh. Walaupun sebenarnya orang tu kata tumbuklah budak tu, tumbuklah. Kalau sekian tumbuk, dia bagi ulur muka. Budak ni pun dia kata tumbuk, budak ni tumbuk. Lepas tu dia kata petang karang datang, saya kami bagi barang, dia kata. Rupanya petang karang datang, polis datang angkut. Datang angkut. Sebab diorang tak buat report. Pihak satu lagi buat report. Tu benda macam tu, kita tu main peranan. Saya bukan ajar tuan-tuan sekalian buat jahat dan juga cara lepas. Saya beritahu tentang prosedur Malaysia ni, apa-apa jadi sila buat report terus. Anda tak buat report, orang buat report, anda kena.
Kecuali anda ada alasan kerana masuk ward ke. Kenapa tak buat report? Saya masuk ward. Dan baru diterima. Jika tidak, selain dari itu, benda berkenaan, anda langgar orang, orang langgar anda. Kalau anda kata anda tidak buat report, anda kena. Dianggap anda bersalah, kawan tu betul. Walaupun anda, orang tu jahat, anda baik. Ini jadi kes. Bahkan ada macam jiran saya terkena, report salah tau. Dia macam ni. Kereta. Ni kereta orang, kereta dia. Ada kereta apa? Kereta satu lagi datang, langgar dari belakang. Bila langgar, di belakang, dia kata dekat area Kajang. Okey, langgar. So, bila kereta tu langgar, kereta dia terlanggar kereta depan. Kereta dia belakang tu memang sahih dah kemik. Kau belakang tu langgar. Ketika benda tersebut, semua orang tahu apa jadi. Siapa langgar siapa. Tapi bila, jadi kes. Pasal polis yang apa, pasal kebetulan budak yang melanggar ni tadi, dia punya bapa saudara dia adalah tokek tow truck. So, tokek tow truck tadi ajar anak saudara dia apa patut buat. Apa? Dalam report yang dia buat, ni masalah polis tu. Yang jiran saya ni tak tahu. Patutnya dia kena buat report juga. Tapi polis tu kata tak apa, kami buatkan. Ni masalah dia. Dia ada kautim rupanya polis sebut. Dalam report tu bunyi apa? Kereta jiran saya ni langgar depan, reverse belakang. So, orang depan kutip, orang belakang pun kutip dia. Bila dia apa, bahkan NCB dia kan, NCB dia punya insurans kena bayar bagi pihak orang lain. Dia bayar, dia kata premium dia habis. Dia kata kenapa? Rupanya dia orang tu dah claim dia punya. Tapi kisah tu macam tu lah. Sekarang dia fobia, dia kata polis tak boleh pakai. Ada kes benda tu sekali je. Ini bahaya. Pasal siapa yang tak report dia kena. Ni masalah dia. Pasal report tadi penting. Bukan masalah pertentukan siapa tu siapa salah. Asalnya. Tapi lebih kepada tajuk apa tau. Lebih kepada tajuk. Laporan tu dibuat. Lepas tu nanti kalau anda kata contoh macam dalam kelas lanjar raya, kalau di Malaysia ni biasa sarjan dalam satu balai tadi akan dengar cerita. Pertama cerita apa yang jadi, lepas tu lepas orang ni keluar, cerita kamu punya pula. Ketika tu baru dia akan cuba untuk tengok mana jalan tu di mana, apa jadi dan sebagainya, sampaikan berakhir dengan keputusan. Sama ada dia saman dua-dua sekali atau saman salah seorang atau dua-dua dilepaskan. Dan saman, siapa kena saman untuk konteks macam jalan raya tadi, memberi kesan kepada siapa yang akan kena bayar insurans yang akan kena bayar premium, apa pun kena bayar pada pihak yang satu lagi, third party. Kenapa? Sebab kalau dia disaman, maksudnya dia salah. Dan dia salah, insurans ni boleh kena dibayar tempat lain. Habislah. Kalau tinggal 4 tahun dah bayar, dah kurang kan. Itu benda tu akan terasa sikit lah. Kalau pertama kali dapat kereta baru berlanggar, anda tak terasa sangat. Ni kena faham betul. Jadi konsep dia, sebab tu hakim ni tadi main peranan. Jangan sekali-kali ajar orang tersebut. Pasal memang ada orang tak pandai cakap. Walaupun dia betul tapi tak pandai cakap. Macam dia nak mengaku. Awak mengaku macam ni. Awak mengaku macam ni. Cara nak mengaku. Kan? Mengaku salah. Macam yang budak yang langgar kereta polis. So, dia mula-mula tu dia tak mengaku. Kali kedua dia mengaku. Dia punya lawyer defense dia bawa kes, dia kata kerana anak guaman dia nak pergi belajar, sama belajar di US. So dia kena segerakan proceeding. Ada orang lain 4 tahun, 5 tahun tak selesai lagi. Ni pasal bapak dia kata bapak dia lawyer. Allahuakbar. Ini nak kena apa, hakim nak kena, lawyer pendakwa raya nak kena. Okey. Kenapa? Kenapa tak dibenarkan? Lima fi dzalika min izharil mail lahu. Kerana apa yang ada dalam perbuatan hakim tadi mengajar pada orang sebut cara mengaku dan sebagainya, atau cara perakuan atau cara menafikan. Dekat situ di mana ada fi dzalika min izharil mail. Ini penzahiran apa? Cenderungnya dia kepada orang berkenaan. Maksudnya bila dia ajar, maksudnya dia cenderunglah pada orang tersebut. Dan ini tak boleh berlaku. Wal idrar bi khasmihi. Dan ada perbuatan tersebut memberikan kemudaratan kepada musuh dia. Bukan musuh lah. Apa orang yang mendakwa dalam pendakwaan tadi kan. Dua orang bertelingkah. Orang bertelingkah dengan dia tu akan termudarat. Sebab dia akan sokong orang satu lagi. Wahadha haram. Dan ini adalah haram. Confirm ia adalah haram. Bukan benda yang dibenarkan. Biar sekalipun seorang tu Muslim, seorang tu kafir. Walau dia Muslim kafir sekalipun. Tak dibenarkan. Ini yang berlaku macam apa? Jurais. Ketika Pak Ali bin Abi Talib tuntut baju dia. Kisah masyur. Berkenaan dengan perkara tersebut. Walaupun kita kata benda berkenaan adalah apa? Ali takkanlah menipu, nak bohong dan sebagainya. Dia adalah anak didik Rasulullah SAW. Dia orang yang dasar didik. Bela dia dalam rumah Rasulullah SAW. Mana dia ni adalah apa sepupu Rasulullah, tapi dibela Rasulullah SAW dalam rumah dia.
Yang orang yang Rasulullah didik, tarbiah dan sebagainya. Takkanlah nak curi harta orang lain. Tapi dalam begitu, hakim tidak mengira benda tersebut. Dikira sebagai benda berkenaan tetap kena pengadilan biasa. So, contoh kita akan tengok lagi. Baik. Dia kata apa? Wala yata'annatu bisyuhada. Dan jangan pula dia berkeras ataupun apa macam, tahu, grill. You know? Dia grill lah macam, grrr, kan? Macam, kan? Macam bila kita bertanya orang kan? Bila? Mana? Kan? Itu cara soalan yang tak patut berlaku. Terhadap saksi-saksi. Okay, kenapa air? Maksud dia apa? Air? La yashukku alaihim. Jangan dia apa? Memayahkan ke atas mereka. Wa yu'zihim. Dan menyakiti mereka. Saksi tadi. Bil qawli wa nahwihi. Dengan kata-kata dan sebagainya. Okay. Memang kita tak nafikan. Dalam masalah ni konteks ni. Sebab tu daripada awal. Saksi yang tidak layak tak dipanggil. Saksi tu contoh orang yang fasik. Orang minum arak berjudi dan sebagainya. Ataupun orang tu ada permusuhan dan sebagainya. Tidak dipanggil untuk memberikan keterangan. Mana bapak sendiri atau anak sendiri dalam kisah tersebut. Tidak diminta. Tapi kalau dia kata dia minta juga. Suruh mengaku juga bercakap. Dia masalah. Sebab di situ yang timbul masalah. Hakim tadi akan terpaksa cakap. Cara untuk bagi saksi tadi tersilap. Warna apa awak nampak? Betul-betul. Dia tekan macam tu. Kan? Jadi kes. Kadang ada orang dalam ketika apa? Ketika ketakutan dan sebagainya. Banyak benda dia akan lupa. Nombor kereta pun tak ingat. Ada jadi kes. Ada jadi kes juga. Kes yang lain lah. Yang mana. Okay. Ini kes pukul. Kes pukul. Anda akan tahu kan. Kalau orang tu pukul kan. Orang tu buat pengaduan. Polis ambil tindakan cari. Tapi kes dia tahu. Yang kena pukul tak ingat nombor kereta. Dia kata kereta tu nombor 999. Padahal kereta tu tak nombor macam tu. Dia sebut nombor salah. Nombor salah je. Dan hilanglah. Mana benda tu anggap dia macam tak wujud. Dia anggap seperti tidak wujud. Ha, tu bahaya yang kita kata sering berlaku. Yang kita kata benda berkenaan, kita kata kena perhatikan balik. Pasal kadang-kadang orang tu ketakutan dan sebagainya. Tapi dalam asas pertama, ketika nak minta saksi memberikan keterangan, hakim tu kena tengok saksi tadi sebagai orang yang diterima daripada asal. Jangan kita sakiti dia. Jangan grill dia. Pasal tengok cerita apa, law and order kan. Awak sekian, awak nampak ke? Awak sekian, awak tak suka dia, awak pernah tidur dengan dia, dia sibuk. Kalau dah ada hubungan tadi awal-awal, tak usah ambil dia jadi saksi. From the start. Dari mula jangan ambil dia saksi. Dari mula yang ambil dia saksi. Ada saja benda-benda menyebabkan syubhah. Atau kita kata kelayakan hilang. Nanti kita akan cerita kelayakan saksi tadi apa. Dia kata hilang tadi. Memang jangan ambil daripada awal pun. From the start. Jangan ambil. Sebab bila orang macam ni kita ambil. Kita benarkan bapa menyaksikan untuk anak. Suami untuk isteri. Isteri untuk suami. Pak saudara untuk anak saudara. Anybody yang ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Penyaksian. Atau musuh dengan musuh. Orang tu musuh bermusuhan. Ini dari kabilah A, ini kabilah B. Dan sebagainya kan. Kereta penyaksian berkenaan amat-amat bahaya. Payah dan juga tak boleh. Memang kita terpaksa kat situ akan timbul tajuk. Bila kita dah terima orang saksi, dan masalah. Sebab kita akan mula cari apa jalan untuk supaya dia salah. Alasan supaya dia cakap dengan betul. Mana pula sampai dia tak dia. Kalau dia cakap salah, orang nampak tidak? Tak nampak? Tak nampak? Nampak tak nampak? Oh, ini rabun macam mana? Ini 5 ke 6? 5 ke 6? Kan jadi kem mahkamah kan ada. 3 ke 4? Berapa? Dia kata. Untuk nak bagi orang salah cakap. Tengok. Dia tak nampak pun. Macam mana dia saksi? Ada masalah dia. Pasal Islam ni kita from the start nak terima dia ada syarat. So sebab itu hakim dalam persoalan kepada saksi tidak boleh mempersoalkan dengan cara keras atau kasar. Ka'an yahza'a bihim. So, sebagai contoh dia apa? Mengejek terhadap mereka. Awak rabun kot. Awak punya mata tu apa? 6 per 6 ke? Tak kan? Awak makan tadi awak makan pukul apa? Tu agak ngantuk tu awak tak nampak sebenarnya tu. Kan mungkin awak silap tu sebenarnya. Silap kot. Tak ada saja tekan macam tu. Soalan-soalan macam tu, mengejek-ngejek. Awak apa? Nak bagi saksi ni awak SPM lepas tak? Tak ada SPM macam ni saksi ni. SRP je. SRP tak cukup. Kan? Mana awak punya dia start macam tu saja masalah. Sebab kan dalam penghakiman ada jadi kes dia serang pribadi. Jatuhkan pribadi orang tersebut. Untuk anggap dia tak valid jadi saksi. Ini saksi. Kita akan bincang berkenaan orang yang mendakwa dan juga orang yang didakwa. Pasal pendakwaan tadi kalau orang ni bercakap dan sebagainya ketika bawa pendakwaan. Hakim kena tanya lah mana dia. Geran, adalah kat rumah saya. Mana dia bawa lah sini. Adalah. Takkan hakim tak percaya saya. Kan? Takkan hakim tak percaya saya mukmin ni, Muslim. Bawa sini. Jadi kena cakap bawa sini lah. Dia kena tekan orang tu sendiri dia bawa bukan bukti tadi. Kalau saksi, siapa? Pak saudara saya, tak mau orang lain. Alah hakim, terima je lah pak saudara saya, dia baik apa. Tak boleh.
Ha, dia masa kita kata ketika pilihan asal tadi awal-awal kat situ dia boleh green. Tapi kalau saksi tak boleh. After dah lepas kan, saksi tadi memang dah diterima sebagai saksi, tidak boleh hakim tadi menggunakan kata-kata yang kesat atau kasar atau keras atau ejek dan sebagainya kepada ni. Au yu'ariduhum fi aqwalihim, ataupun dia lawan mereka pada kata-kata. Dia bertentangan. Si hakim ni pula jadi macam zaman kita sekarang ni, dia orang buat style apa? Pendakwa raya kan. Pendakwa dan juga pembela, peguam tadi akan bercakap. Hakim dengar aje. Tengok kan. Kadang-kadang tengok SMS. Jom main golf petang ni. Kan? Ini tak boleh. Pasal dari asal cara tadi kan, soalan daripada pendakwa tadi macam tu. Banyak kes. Ada kes dulu saya ingat. Satu kes tu. Bank meluluskan pinjaman ke atas dua nama. Nama, dua penama. Penama ni anak-anak. Tapi mak ni tidak tanda tangan pun benda berkenaan. Sedangkan dalam konsep benda ambil pinjaman dan sebagainya, kena tanda tangan depan lawyer. Faham eh? Tapi oleh kerana mungkin si anak ni pandai dan sebagainya, lepas. And full loan. Dan RM260,000 something. Dan bila si anak apa tak bayar, mahkamah apa, bukan mahkamah, bank cari mak. So ketika tu jadi kes masalah kan. Jadi kita kata bila benda macam ni, tajuk dia satu je yang menyebabkan lepas. Tantangan yang ditiru tadi tak serupa dan tak ada rekod mak tu datang ke Kuala Lumpur untuk menentang ini benda berkenaan. Tak ada video tunjukkan dia datang, tak pernah dia datang tempat berkenaan. Itu je sebab dia. Tapi bank dia tak nak terkira benda tu. Dia tahu dia nak benda tu daripada penjamin. Siapa jamin? Kena. Jamin dia kena. Dia tak fikirkan benda berkenaan. Dia pegawai dia ketika tu. Sebenarnya dalam kes ni, bila dia buatnya tu, memang kita kata forensik yang tak serupa, hujah pun tak ada. Dia tak hadir. Bila tak hadir, dia tak boleh dikaitkan. Walaupun mungkin salinan IC dia ada. Sebab kenapa dalam perjanjian rumah ke apa, pinjaman, tanda tangan tersebut dibuat di pejabat lawyer. Lawyer tu saksikan siapa yang datang. Siapa datang, dia tengok IC, tanda tangan depan mata dia. Then only benda tu akan divalidkan. Itu cara dia. Tapi bila ada loophole diorang pakai kan, mungkin dalam keuangan. Jadi pengelulusan bank ni sebenarnya berdasar pada apa, orang-orang dia. Kalau orang dia kenal, dia bagi. Walaupun tak layak, walaupun tak cukup syarat, walaupun penjamin tak ada, tak hadir, dia boleh luluskan macam tu je. Tapi bila lulus, pegawai dia yang luluskan, lawyer yang kata makcik tu hadir, semua sekali terlibat. Ini bahaya dia. Cuma satu loophole dia, memang makcik tu tak pergi luar. Tak pernah pergi jumpa lawyer berkenaan, tak pernah tantangan. Dan satu lagi kes tantangan tak serupa. Kalau serupa masalah. Ini macam ni kita kata, bahaya. Benda sikit je. Sebab kenapa bila kita kata dalam perkara tersebut kan, kita kata kerana tak wujud, tak cukup. Maka okay, bila soal jawab kan. Dan kena bagi tahu orang yang jadi saksi dan sebagainya ketika tersebut tak wujud langsung. Diorang pun tak ada saksi. Last sekali kes buang mahkamah macam tu je. Mahkamah buang. Sedangkan kalau ikutkan daripada segi ganti rugi, bank patutnya apa? Membayar ganti rugi kepada makcik tersebut. Kerana malu. Kan malu gangguan apa menjaga kacau. Elo-elo, makcik tak bayar ke? Makcik tak bayar ke? Kan dia suka kacau orang yang tak bayar kan? Bank ni. Lepas macam tu je. Ini masalah juga pasal dalam kes tadi kan. Kita kata kalau macam soal jawab lawyer kan, lawyer tu kan tanya makcik tu, makcik datang ke tidak? Tak datang. Mana tahu makcik tak datang? Mungkin makcik datang hari tu tapi makcik tak ingat. So hakim kadang-kadang main peranan juga. Kalau dia kata dia tak stop lawyer soal benda-benda pelik macam tu, menyebabkan masalah. Pasal dia kata orang yang kata, tapi patutnya tunjukkan bukti saja. Ni sekarang ni, orang yang didakwa tadi kan, dia tak ada pun hadir, tapi dia kena buktikan dia tak hadir. Sedangkan orang tu, bank tadi, tak ada bukti pun orang tu hadir. Tak ada bukti CCTV, tak ada daripada lawyer dan sebagainya yang menunjukkan dia hadir. Hanya ada salinan IC. Biasalah, anak-anak kan, kita ada pegang IC mak kita dan sebagainya. Sebenarnya itu bahaya. So orang banyak orang tak faham benda ni, menyebabkan prosedur tadi boleh dizalimi orang tersebut oleh bank. Benda macam tu, simple je. Kan ada orang yang kata keluar nama dia, dia kata dia hutang-hutang, dia tak ada pun. Pergi bank tak pernah sekian tapi kena. Tapi dia patutnya dapat terima ganti rugi kerana bank telah cuai. Dan kalau ada kata lawyer meluluskan, lawyer tu cuai. Tapi biasanya dalam mahkamah, biasanya orang yang didakwa ni kan akan digrill oleh hakim. Bank yang minta tadi, hakim tak ni sangat. Tak boleh, tak boleh. Itu kata. Dan kalau saksi ada, saksi tadi tak boleh ditentang. Tak boleh kita gunakan macam cakap itu. Itu macam cakap lain pula. Ini cakap macam ni pula. Digunakan bahasa-bahasa yang macam menyindir. Itu tak boleh. Hakim tak boleh buat macam tu. Bahkan dalam konteks yang kita bincangkan sekarang ni, hakim bercakap, bukan lawyer.
So masyarakat macam dalam masyarakat kita sekarang ni, kita dah pegang apa undang-undang British, kita biasanya biarkan lawyer bercakap, hakim dengar aje. Kalau pergi ke mahkamah British macam kita lah di Malaysia ni, tapi kalau mahkamah-mahkamah US banyak yang trial by jury. Dia letakkan juri daripada kalangan orang-orang awam. Kan? Cikgu, askar, tukang angkat sampah. Benarlah kerja-kerja yang berbagai, letak suara dengar. Ah betul. Supaya akhirnya lepas tu diorang akan buat keputusan. Kan? Berapa-berapa anonymous ni dia akan berpakat kata dia orang tu pesalah itu memang sabit kesalahan, atau berpakat kata dia tak salah. Yang ketika ni, kita kata dalam konteks ni, hakim tengok je, tapi yang tukang bantai adalah lawyer. Dia akan cakap benda-benda yang menyebabkan apa? Saksi kadang-kadang. Nah, itu masalah orang tak kira saksi tu mabuk-mabuk arak. Kalau di US, batal semua. Semua tak jadi saksi. Orang mabuk tak jadi saksi. Tak jadi saksi untuk apa-apa pun. Orang fasik tak jadi saksi. Satu sebab kenapa dalam tajuk ni, saksi awal-awal lagi kita akan bincangkan nanti sifat-sifat dia. Okay, baik. Dia kata apa? Awyushadidu alaihim fita'arrufi ala kaifiyati tahammulihim bi syahadah, ataupun dia berkeras ataupun mengetatkan ke atas mereka, ke atas saksi-saksi tadi, fi ta'aruf, dalam pengenalan mereka, ke atas kaifiyati tahammulihim, cara mereka menerima penyaksian tadi. Macam mana mereka dapat lihat, macam mana makcik nampak lihat tadi, niat siang ke malam, pukul berapa, pukul 3 3 ke 4 4 pukul kejap, 3 jam 4, mana satu? Ini soalan, ini biasa dalam mahkamah, dia biasa buat macam ni saja, soal benda pelik-pelik untuk apa tahu, untuk bagi orang tu tersasul. Ni kerja apa? Kerja lawyer. Memang jahanam. Seriously. Kan, benda ada kerjaya paling-paling mengarut dekat dunia ni. Menyalahkan orang yang betul, membetulkan orang yang salah. Ni terus terang cakap. Ni saya tak ni lah, pasal benda-benda macam ni kita kata bukan anti lawyer, tapi benda-benda yang tak patut dibuat. Kan, patut tak dibuat. Pasal benda tadi tak patut menjadi kita ni sebagai orang yang membetulkan yang salah, misalnya betul. Macam dalam keuangan, ada orang kerja sebagai apa? Sebagai dipanggil apa? Tukang buat propaganda tau, untuk naikkan ringgit, jatuhkan ringgit. Dia ada masih panggil apa? Spekulator. Ada kerjaya rupanya spekulator ni. Saya baru tahu. Orang tu apa? Spekulator. Mana tukang buat spekulasi dalam berita, siapa saham hilang, siapa saham sekian, anak kahwin, anak siapa kahwin dengan siapa, untuk kaitkan dengan saham naik atau turun. Ada kerja macam tu rupanya. Ada orang tu dijumpa dengan apa? Student saya dekat Melawati. Student saya ni banker dan tinggalkan banking. Dia cerita. Dia ada orang tu datang, dia tu jumpa saya. Anak dia pergi spekulator. Dia jumpa saya, dia kata, "Uncle," dia kata, "macam mana kerja?" Dia kata, "Kerja apa?" "Oh, saya kerja sekian uncle, spekulator," dia kata. "Betul, macam mana uncle? Halal ke haram?" "Haram lah," dia kata. Uncle dia tak ada tahan dah. Dia kata, "Haram terus." "Apa sengkau menjadi," dia kata, "awak buat benda yang tak ada jadi ada." Dalam forex dan sebagainya, spekulator punya kerja. Naikkan duit, jatuhkan duit, kawan ni berilah beli dan sebagainya. Dia permainan benda sebut, ada benda-benda bahaya. So memang kita tak ada kerjaya tu, ada spekulator, lawyer. Lawyer. Tahu, tapi dia jangan, dia tu masalah dia. Information anak guam dia tadi tak semestinya betul. Bahkan sebab tak semestinya betul. Macam kalau tak, bukan pasal lawyer datang untuk menang. It's not about the just. Dia bukan tentang keadilan. Kerjaya lawyer tadi, kalau peguam bela contohnya, untuk menjatuhkan orang tersebut, kata jadikan orang tu tak salah. Sedangkan yang lawyer satu lagi bergeria nak jadikan orang tu salah. Apa saja jalan untuk jadikan salah. Jadi dalam konteks ini kadang-kadang yang tersepit saksi. Saksi kan, nampak tak? Nampak. Mana kau nampak? Waktu kau nampak kat mana? Kau duduk kat mana waktu tu? Angle mana awak lihat? Awak duduk ke belah mana? Memang kita, tapi tajuk ini akan tinggal. Kita tak perlu grill apa kan, soal pelik-pelik, soal tekan menekan kepada saksi. Kalau kita dah awal-awal lagi, ada kriteria saksi yang boleh kita terima. Faham tak? Tapi kalau kata kita terima semua orang nak jadi saksi, kita terima semua sekali. Macam lawyer pendakwa kata, "Saya nak orang A, orang B, orang C jadi saksi kami." Yang pendakwa raya. Yang orang apa, orang yang apa yang defense pula kan, pembela pula, "Kami nak orang DEF jadi saksi kami." So bila macam tu, dia hakim patutnya ketika nak terima orang sebab dia kena tengok orang tu punya background sebelum kata awak boleh jadi saksi. Apa saja benda yang syubhah menyebabkan boleh, macam tu, macam permusuhan. Ni dua orang ni bermusuh pasal ini Jawa, ini Bugis kan. Okey, yang ini sekian contohnya, ataupun orang tadi ada hutang dengan orang sekian, ataupun orang dulu bapak dia dulu pernah pukul bapak sekian-sekian.
Bapak dia lulus sekolah, bapak dia ejek. Bapak, gelaran bapak dia ni dapat daripada bapak tu. So, apa saja benda berkenaan, ada sikit saja, takkan dibenarkan jadi sebagai saksi. Tak boleh. Sama ada kasih sayang ataupun musuhan. Sayang tak boleh, musuh pun tak boleh. Di samping masalah orang yang saksi tadi, seorang yang benar, seorang yang jujur, seorang yang sekian kan, kita kata tak ada background dia sebagai seorang yang fasik dan sebagainya. Ya. Tapi ada orang akan marah lah, dia kata, alah ingat orang tak minum arak tu semua baik ke? Ayat tu akan keluar, percaya tak saya? Dalam masyarakat kita ni kan ada orang macam tu. Alah ingat orang tak pergi kelab malam tu baik sangat ke? Yang pergi masjid tu baik sangat. Pernah dengar ayat tu? Ha, kan itu drama swasta punya kerja. Tengok drama swasta kan? Kat televisyen tu dia akan cuba nak tunjukkan ustaz jahat kan, orang ahli kelab malam ni baik, ustaz tu dengki gila nak kahwin dengan awek tu, lepas tu orang ni pula sebenarnya awek tu sayang, ustaz tu buat tu bohong pula kan, kutuk orang tu. Ini kerja dia orang ahli filem kan, punya kerja lain, tak kerja lain kan, kita dari sisi realiti dan sebagainya. Memang kita kata tak nafikan ada AJK masjid yang jahat. Tak, okay. Ada ustaz yang jahil dan sebagainya. Tapi bukan persentaj yang terbesar. Persentaj terbesar adalah apa? Orang-orang berkenaan adalah udul, diterima penyaksian mereka dan sebagainya. Yang sini pula sering apa? Masalah duit dan sebagainya. Tapi ada juga kan, orang yang tapi jujur. Itu masalah lah pula. Kalau tak takut Tuhan, perintah Tuhan tak takut, hak Allah Ta'ala boleh langgar. Hak manusia lagi lah, mudah. Nah, itu masalah penyaksian ni tadi benda paling kritikal. Kalau kat Malaysia ni banyak gagal. Serius. Bukan setakat penyaksian tu, lawyer tu gagal dah. Bukan lawyer, hakim tu gagal dah. Daripada awal lagi nak jadi hakim dan sebagainya kan, tak gagal lah. Dia ada social visit dan sebagainya kan, ada benda sekian, gagal. Tak boleh. Kan buat benda pelik-pelik kan, pergi rumah urut ke, hakim pergi rumah urut, tak boleh. Terkasih, memang tak boleh. Kan itu kita kata benda morality. Orang yang tak bermoral kita jadikan sebagai pemutus bagi hukum. Mana boleh? Itu asas pertama dalam kita penghakiman. Yang jadi hakim tadi dengan ada karakteristik dia. Kalau morality dia rendah dan sebagainya, kenapa jadikan dia hakim? Dia gugur arak, kita jadikan dia hakim. Mana boleh? Kan dia tak takut halal haram. So what's the point kita nak jadikan dia hakim? Itu contoh mudah lah. Tapi dalam masyarakat kita, pasal kita dah pegang British punya, pasal British semua mabuk, kita pun terima lawyer mabuk ataupun hakim mabuk. Okay. Faham eh? Jadi kata di situ, dia kata ataupun dia menekan mengetatkan ke atas mereka, ke atas saksi-saksi tadi, fit ta'arufi, dalam untuk mengetahui ala kaifiyat tahammulihim, dengan cara penanggungan mereka li syahadah, macam mana dia orang dapat penyaksian tadi, apa macam dia dapat lihat, macam mana dia dengar. Jangan dia ketekankan wa zahiru haluhum, dan zahir halihim, wa zahiru halihim, dan zahir bagi keadaan itu saksi-saksi tadi, as-sidqu, adalah benar, wa kamalil aqli, dan juga apa? Dan juga kesempurnaan akal. Ni zahir dia bukannya apa, buta ke dia bukan sekian cerita. Saya nampak baju dia merah. Awak buta, macam mana awak nampak? Adalah cara saya. Itu masalah lah pula. Kan? Itu kena tahu. Jadi asas pertama, bila nampak saksi tadi cukup kan, akal dia faham, tanya nama dia faham kan, tanya tahu sekian. Okay, kita boleh test orang tersebut, kita nak tahu dia punya akal sempurna ke tidak. Mudah aja. Kita tanya soalan-soalan, 3-4 soalan kita dah boleh test tahu dia ni siapa. Cara bercakap dan sebagainya. Kan? Kalau dia cuma orang cakap, saya sebenarnya ahli politik di alam jin gitu. Ataupun dia kata, saya ni adalah Raja Sultan Melaka. Masalah lah pula, dia saksi. Kawasan Melaka ke? Faham tak? Jadi mahkamah macam, awal-awal lagi ada masalah kurang akal. Dan kita kata tak boleh dia pakai. Orang tu datang, saya berbalik alam jin. Nampak datang mana? Hilang, dipanggil, saksi hilang. Tak datang. Kenapa? Saya berbalik rumah bini saya, Bunian. Dan hakim duduk lagi, panggil. Walau pakai kopiah sekalipun, janganlah. Tahu dah orang tu kurang akal. Janganlah kita belajar dengan saksi. Kan dia macam ni, ya betul ada. Yang Bunian tu ada. Dia kata, tak jenuh kepala. Kerana apa? Seumpam, li'anna misla dhalika. Kerana yang sedemikian rupa ni, macam tu keadaan dia. Yanfiru minasyahadati. Mana orang tu akan lari. Bila kita tekan, dia akan lari daripada penyaksian. Wa tahammuliha aw adaiha, dan juga untuk apa, penanggungan penyaksian. Nampak kejadian dia takkan nak jadi saksi. So masuk mahkamah diaibkan. Akan ditanya soalan bukan kan. Awak datang ni pakai seluar dalam tak? Kan? Tak masalah tak? Jadi orang tersebut kita kata saksi jangan disakiti. Dia hanya menyampaikan apa dia nampak. Not more than that. Apa nampak? Nampak ada. Betul sekian jalan.
baru dah kita kata kalau dia betul bersaksi, memang saya nampak, demi Allah saya nampak. Contoh kalau dia perlukan kepada penegasan. Tapi dalam Islam dia kata kalau dia kata saksi seorang saya tak memadai, kena perlu kepada, kurang-kurangnya adalah dua. Dalam masalah muamalah dan sebagainya kena dua. Dari situ mungkin mungkin hakim boleh tanya, awak nampak bila? Pagi. Awak nampak bila? Malam. Ha, dan masalah lah. Pagi ke malam? Ha, dan salah seorang pembohong atau dua-dua penipu. Kan? Itu kena tahu. Jadi hakim akan test mereka untuk tahu sebelum dia layak menjadi saksi. Bukan terus-terus tiba masukkan dalam kandang, tak kenal, tak tahu apa benda, terus masuk. Tak boleh. Kena check dahulu siapakah orang yang jadi saksi. Bila bila pihak apa? Pihak pendakwa, pendakwa bawa kata nak saksi dia orang sekian-sekian. Maka diorang yang pembela pun bawa saksi dia, hakim kena test dahulu saksi tersebut. Siapa mereka dan sebagainya, bukan main terima aje. Bukan main terima, bukan macam kalau pembela ada saksi, saya pun nak buat saksi juga. Tak boleh macam tu. Kena ada betul. Jadi check dengan sebenar-benarnya siapa saksi berkenaan. Ada sebarang syubhah, ada permusuhan, ada kasih sayang, ada kekerabat, ada kehutang dan sebagainya, maka terus dibatalkan dia jadi saksi. Saksi saudara mara tak boleh jaga. Ever. Kecuali dalam masalah contohnya, contohnya dalam masalah apa? Bapak bunuh anak dan sebagainya, siapa yang saksi? Kawan tu kata bapak dia yang bunuh. Dia nampak semua sekali anak-anak dia nampak. Dia bolehlah dan satu keluarga. Pasal yang mati tu adalah keluarga dia juga. Jangan kata yang mati siapa? Orang lain. Ada masalah. Sebab bila orang lain siapa? Jiran. Jiran mati. Siapa jadi saksi? Anak pembunuh. Ada masalah. Anak orang yang tuduh membunuh. Anak syakir orang membunuh. Ada masalah kat situ. Pasal ada kebarangkalian dia akan bias sebelah. Ataupun anak jiran sebelah. Anak jiran tu. Yang musuh. Bengang dengan pakcik tu. Jadi saksi. Dan masalah juga. Jadi banyak benda. Banyak jadi kes kat situ. Apa? Kalau dia ada pemusuhan asal. Ada pertemuan asal kan. Kes apa cinta terhalang ke. Dan sebagainya. Dan ada tajuk lain. So hakim kena tengok banyak angle. Dia bukan main terima. Jadi sebab saksi ni kita bincangkan depan sikit. Sikit lagi. Okey. Kerana apa? Kerana orang yang sudah demikian rupa ni akan menjadikan larinya orang yang saksi tadi daripada penyaksian ataupun penanggungan penyaksian. Dia nampak tapi tak nak cerita. Sebab apa? Letih. Ulang alik mahkamah kena marah lagi dengan hakim. Awak nak kali pakai baju betul-betul sikit. Tapi apa apa masalah dia? Ialah memang kalau pakai tak senonoh macam apa apa anti asuk tu yang pakai skirt tak cukup. Masuk apa? Masuk mahkamah tak boleh lah. Takut dia ganggu orang lain. Dan macam pergi JPJ kan, pakai baju tak cukup. Apa, kan, pakailah baju proper sikit. Kan, pakai baju proper, lepas tu kemudian nak scan-scan. Lepas tu bila suruh cover, orang tangkap gambar. Lepas tu edar kat Facebook. Lepas tu ada ahli parlimen pula bercakap. Tu ngok-ngek juga, tak ada kerja lain. Kan, masalah pasal ahli parlimen yang daripada kumpulan berkenaan, ada kes masalah gambar lucah dan sebagainya. Benda tersebut tak boleh jadilah. Kan sepatutnya sebagai orang yang terlibat judi, terlibat dengan apa zina dan sebagainya, tak boleh menjadi ahli parlimen. Itu simple je. Kan macam mana dia jadi model kepada masyarakat? Adakah kita nak jadikan masyarakat kita semua macam itulah? Kan macam itulah. Even dekat Amerika Syarikat sini pun benda apa Bill Clinton tu kan, dia kena tau. Dipersoalkan berkenaan walaupun negara kafir yang dikatakan masalah Tuhan ada ke tidak tak kisah. Tapi bila berlaku kes macam skandal macam tu terus dia ambil tindakan kat atas dia. Bukan benda macam tu. Ini lepas golek-golek. Kan saya judi. Judi haram lah tu. Kalau judi halal yang ada stesen, judi haram. Apa benda lah. Tak senonoh tu lah. Macam kita ni. Ada video lucah pun jadi. Jadi orang-orang apa. Jadi ni. Mengaku dah salah. Jadi juga. Tak ada nilai sebenarnya. Masalah salah lah. Banyak lagi orang lagi baik banding dengan dia. Kalau dia kan bukan Islam sekalipun, ada orang lebih layak. Yang tak berzina, yang tak sekian. Ada orang yang hidup kehormat. Ambil lah orang berkenaan untuk jadi wakil bagi masyarakat bukan Islam. Apa masalah dia? Kenapa nak ambil yang jenis macam tu juga? Kan? Walaupun pengikut ramai sekalipun, tapi anda kata perangai tak senonoh, janganlah jadikan. Itu etika kan? Macam mana jadinya seorang tersebut macam ahli parlimen macam tu? Tak layak. Macam tengok hakim macam tu juga. Macam juga saksi juga. Sebenarnya ni merangkumi hak-hak orang ramai. Hak orang yang dakwa, hak rakyat, hak sekian semua sekali kena jaga. Dan sebab itu orang yang ada sebarang doubt berkenaan dengan kedudukan dia, maka tak dibenarkan dia saksi. Baik. Wannas fi hajati ilaihim ilaiha. Sedangkan orang ramai perlukan kepada penyaksian si saksi tadi. Dia need saksi tersebut kata nampak ke tidak. Tapi orang tak dapat nak keputusan. Sebab saksi tak nak mengaku. Nampak sebab apa? Takut kena grind dengan apa? Dengan hakim. Tanya soalan bukan. Kuku potong. Tak potong. Oh, jadi saksi tak kuku. Janganlah main benda tu. Janganlah kenakan dia. Dia kata nampak ke tidak? Tanya nampak kat mana? Bila? Dan sebagainya. Sudahlah. Tanya macam tu saja. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala firman Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala katakan,
wala yudarra katibun wala syahid, dan janganlah dimudaratkan katib, si penulis, wala syahid, dan juga jangan dimudaratkan siapa? Saksi. Saksi, tukang salin perjanjian, jangan kita grind dia orang. Kenakan sakiti mereka. Wa in taf'alu, jika kamu buat, fa innahu fusukum bikum, maka dia adalah perkara fasik kepada kamu. Mana kira fasik? Mana kita mengganggu ataupun menyakiti saksi. Sedangkan saksi tadi hanya untuk menyampaikan apa dia nampak. Dah. Sebab kenapa bila awal pilih saksi tadi, pilih orang yang hanya cerita apa nampak, tanpa bias, tanpa sekian. Walaupun kita dengan walaupun kawan-kawan sekalipun kan, tetap kena macam tu. Itu asas pertama dalam perkara ni. Okey? So dia dengan sebab itu tak dibenarkan untuk menyakiti saksi. So hakim tak boleh buat macam tu. Walaupun dia kata saksi nampak macam tipu ke, tak boleh. Nak terima ke tidak daripada awal. Sebelum ada sebelum kita terima jadi saksi, tengok background dia. Siapa dia yang bercakap ni tadi? Apa dia kerja dia? Apa tugas dia? Di mana? Apa hubungan dia dengan orang yang menuduh? Apa tu dengan orang yang dituduh? Semua kena check sebelum kita nak terima dia sebagai saksi. Bukan kita terus ambil dia sebagai saksi. Itu cara awal supaya tidak timbul tajuk masalah. Bila dah mahkamah dah berjalan, kita baru nak grind dia dengan soalan-soalan bukan-bukan supaya dia tersalah cakap. Untuk lepaskan atau untuk kenakan kepada orang yang kita nak dakwa. Tak boleh. Nak faham? Ya? Yeah? Dia kata apa? Dan seterusnya, wala yakbalu syahadata illa mimman thabatat adalatuhu. Dan dia, si hakim tadi, tidak boleh menerima, tidak akan menerima penyaksian melainkan daripada orang-orang yang atau dari siapa yang sabit kesaksamaannya adalah. Okey, tengok di bawah 4. Wa tathbutul adalatu, dan sabit kesaksamaan seseorang itu dalam bahasa Inggeris just. He is a just man. Mana orang JUST? Bukan GST, JUST. Maksudnya just kan? Orang yang adil. Dalam bahasa Arab dia adil. Just ni saksama. Maksudnya dia tak ada bias, tak ada sekian. Kalau salah kata salah, kalau betul kata betul. Tanpa sedikit pun apa kenaan dengan tanya. Ustaz kadang pelik juga. Kan nak macam bila anak murid dia tanya kan. Kata anak murid dia bagi hadiah banyak. Lepas tu nak cakap tak haram tak haram. Ustaz ni halal ke haram? Ikut kan haram sebenarnya tapi kan. Ini bias serius. Ada fatwa keluar macam tu. Ustaz segan dengan anak murid nak cakap salah. Nak cakap dengan murid benda tu salah, segan. Sebab apa? Kalau cakap nanti kan anak murid ni akan tak ajak datang rumah dah dan sebagainya, tak ajak pergi ngajar ke. Ini tak boleh. Itu ustaz, hakim lagi lah. Kan? Itu saksi macam tu lagi. Jadi kata apa? Jadi kesaksamaan seseorang itu kan, kata kalau saksi kena macam ni, kan hakim lagi lah dahsyat. Yang kita bincangkan. Wasatat betul adalah tu, dan dia katakan sabit kesaksamaan bima'rifatil qadi lisyahid, dengan pengetahuan si hakim terhadap apa? Si saksi tadi. Itu sebab dia kena background check. Belum orang tu kata siapa saksi, dia check. Bukan kita diam kata macam ada saksi, okey jalan besok datang. Tak boleh. Dia kena check, tanya orang, hantar orang. Dia tu hakim tadi akan ada pembantu. Macam apa? PI, private investigator kan. Untuk check balik background orang tersebut, apa dia buat, apa kerja dia, dekat mana dia tinggal sebagainya, apa hubungan dia dengan pendakwa, orang yang mendakwa atau penuduh, apa yang dia dituduh, apa hubungan mereka. Dan itu benda-benda tersebut akan dikira. Dekat Malaysia ni lebih kepada apa kaitan macam polis, kadang-kadang ada rekod lah. Budak ni tadi pernah apa, rempit ke, pernah sekian, kan? Dia ada rekod lah. Kalau dia ada rekod jenayah. Itu sebab kenapa saya terang dia kan, bila orang apa, raise your right hand. Nah, angkat tangan kanan. Sebenarnya ini daripada zaman dahulu di barat, di Inggeris, di mana kan? Pasal Amerika lewat. Ini asal mana? Kan pasal British dengan Perancis yang datang apa dan juga apa? Itali penuhkan Amerika Syarikat. Apa bunuh semua apa orang-orang Indian sebagainya, dia ambil take over negara. Okey. Ini saya faham. Eh? Tapi Inggeris ni sebagai satu tamadun yang lama, yang zaman kita pun ikut sama perangai mereka. Bila angkat tangan kanan kamu. Kan dia katakan, raise your right hand. Benda tersebut, saya baca balik dalam artikel berkenaan, kenapa dia suruh angkat tangan kanan. Dan Islam tak ada bila kita berjanjikan angkat tangan, tak payah. Tapi sebenarnya dia angkat tangan kanan tu, berikrar tu, nak tengok tapak tangan. Whenever somebody want to be apa saksi dalam satu kes, dia suruh angkat tangan kanan. Sebab zaman dulu tak ada rekod. So normally penjenayah akan digunakan besi panas dekat tangan dia. Tanda, lanun kata, dia akan ditanda dekat tangan dia. So whenever dia tangkap tangan, nak jadi saksi ni, raise your right hand, dia kata. Nampak tanda, buang.
Maksud dia bukan di saksi barat pun bukan tu. Dulunya angkatan kanan tu untuk tu. Pasal kat sini rekod. Dia kan pasal dia tak ada rekod yang bertulis, so dia gunakan besi panas. Gunakan kalau lepas bekas ahli penjara ke akan ada lambang kat sini. Penjenayah apa lanun ke ada kan lambang kat sini. So bila dia angkat tangan kanan, so bila angkat je nampak lambang. Hakim buang kes. Buang dia jadi saksi. So jadi ini cara barat. Kita nak Islam, kita hakim tu kena check lah. Bukan terima bulat-bulat. Asal nampak kopiah. Ah, kopiah ni bagus ni. Jangan kan. Yang menipu buat menipu tak kira kopiah tak kopiah. Kena bab duit. Dan ustaz tak kira ustaz. Ni terus terang, benda ni berbahaya. Kan bila bab kena amal benda macam ni, kita kata pasal semua manusia ada korin. Hanya di korin Rasulullah SAW saja yang tak kafir. Lain semua orang korin ni kafir. Korin Rasulullah masuk Islam. Ini sebut oleh baginda sendiri. Okey, jadi dengan sebab itu orang lain tak kira ustaz ke, tak ustaz ke, pak imam ke, pak lebay ke, orang tu pernah sembahyang dalam Kaabah. Pernah sembahyang dalam Kaabah ke? Kan? Orang pernah dapat Hajar Aswad tu pegang atas kepala kan, ataupun Hajar Aswad jatuh diangkatkan ke? Walau apa kali pun, dia tidak akan boleh lari daripada masalah, boleh dipengaruhi oleh sentimen-sentimen yang lain. Dan sebab itu hakim kena check betul-betul orang tersebut. Bukan hanya orang mana, sekolah mana? Oh, Najib Aman? Okey, boleh. Ya, saksi. Tak boleh. Najib mana? Mesti? Tak boleh. Tak boleh. Hanya kerana dia belajar di mana? Dan mana? Oh, PhD? Haa, lepas. Tak boleh. Kan, zaman kita kena tengok, bukan masalah dia punya kelulusan. Takkanlah pensyarah tak tahu. Kan pensyarah, takkanlah dia tak reti. Seriously? Saya ingatlah ada satu-satu buku. Dia kata si Tanggang era alaf baru. Kisah dia direkod dalam tu berkenaan dengan kisah seorang suami isteri pensyarah. Bapa pada perempuan tu lelaki. Dia bagi rumah kepada anak dia, sayang sangat. Tak dan mati lagi dah bagi anak. Kan, tukar nama siap-siap. Dan anak dia dengan suami dia tahulah bapa dia orang dah bagilah rumah. Ending dia adalah dia orang halau mak bapak dia berumah tersebut. Tak dan mati lagi dah halau dah. Dan sampai mak bapak dia tadi bawa kes ke mahkamah dan berakhir dengan mahkamah paksa si anak tadi untuk bukan setakat tu tanggungan bulanan kena berikan pada mak bapak mereka dan sebagainya. Ya, ini anak pensyarah ni, anak yang pensyarah. Kalau nak kata anak yang gangster ke, Allah alam lah kan, lagi teruk kot. Kan? Tapi itu anak yang pensyarah pun buat itu. Pasal dia background pelajaran bukan syarat. Mana ke orang itu sama ataupun dikira sebagai seorang yang boleh menjadi saksi bukan kerana kelulusan akademik dia. Bukan kerana rupa paras dia. Bukan kerana kerja apa. Sahaja semata-mata. Bahkan kita balik pada asal kepada kedudukan dia dalam masalah dosa pahala. Kalau dia kata orang yang terkenal berdosa dan tak kisah, tak boleh. Walaupun dia seorang pensyarah universiti dan sebagainya. PhD dia ada 5 PhD. Walau dia 5 PhD sekalipun, tak dipakai. Tak ada kita kira orang tersebut diterima hanya kerana setakat kedudukan akademik ataupun kerana apa kerana dia ni keturunan raja pun tak boleh ya. Raja takkan raja nak tipu, tak kira. Ya. Yeah? Jadi pasal apa? Pasal dia kata dengan pengetahuan. Maksudnya takkan dan sabit kesaksamaan tersebut dengan pengetahuan qadi terhadap hakim terhadap saksi berkenaan. Ataupun bitazkiyati adlaini lahu indah ataupun dengan tazkiyah recommendation maksudnya ada orang kata dia ni saksi lain datang yang dua saksi yang adlain juga saksi yang saksama. Contohnya saksi daripada dia macam mufti wilayah ke kata budak ni tak menipu, budak ni sekian kan, ataupun mufti apa mana dia orang-orang yang kita kata mempunyai kesaksamaan tadi mengatakan orang tersebut saksi tadi boleh dipakai. Yang mana dia kata apa bitazkiyati adlain lahu indahu. Mana dia apa dua orang yang saksama bagi hakim tadi, di sisi hakim dia mengaku, you orang ni boleh jadi. Wasayati bayanul adalah, dah akan datang penjelasan tentang adalah, apakah maksud kesaksamaan berkenaan. Wadaliluha ba'da faslain, dan dalil dia sesudah dua fasal. Nak kena berhenti lah kot. Kau pejam tu. Okay, sikit. Kenapa? Nak suruh lama lagi? Mana boleh saya nak balik? Okay. Dia kata, okay, maksud dia kata, wala yakbalu syahadata aduwin ala aduwihi. Dan dia tak boleh menerima penyaksian musuh terhadap musuhnya. Seorang musuh terhadap musuhnya. Okay, enemy upon enemy. Tak boleh terima. Tak boleh terima. Okay. Wala syahadata walidin liwaladihi. Dan juga jangan buka apa penyaksian. Dia tidak juga penyaksian seorang bapa untuk anaknya.
wala waladin dan tidak juga apa penyaksian seorang anak liwalidihi bagi bapanya. Kenapa? Tengok ke bawah. 5. Lituhmatit tahamul ala adu. Kerana apa? Ada tuhmah, ada pertuduhan. Tuhmah ni maksud tuduh tanpa bukti tau. Okey, mana ada tuhmah kat situ? Ada pertuduhan bahawa at-tahamul ala adu. Nak menyerang kepada musuh. Kan dikenakan aku kena kembali jaga kau. Okey, ada di situ berlaku permusuhan dan ada kebarangkalian musuh tadi walaupun dia baik mana sekalipun kan lebih-lebih kalau anda kata dalam bentuk untuk mengenakan orang berkenaan. Kerana kata dia menjadi saksi tadi, saksi apa? Saksi dia ni tak salah. Musuh mengaku dia tak salah. Dan nak tajuk lain pula. Kan orang tu permusuhan ada tapi dia nak mengaku. Awak ni saksi tak apa? Saya ni saksi pembela dia. Ha, dekat situ hakim akan ambil kira pula. Ambil kira yang lain. Pasal kalau anda kata untuk mengenakan orang sebut, maka tak boleh. Menyokong pula. Kalau menyokong kan dia kata orang tu musuh dia kan. Menyokong. Kalau menyokong musuh, tak apa untuk apa untuk terlepas ah lain. Kalau kata menyokong adik-beradik untuk lepas ada lain. Ada beza kat situ. Kenapa? Kerana ada tuhmahan dekat situ berkenaan dengan serangan ataupun apa nak membalas kepada musuh. Wal mahabah dan juga apa? Kasih sayang. Lil walidi au lil walad. Bagi seorang bapa ataupun seorang anak. Walid tadi boleh kena ibu pun samalah. Saksi mak kan, mak yang menjadi saksi. Wal aslu fi raddi syahadati lituhmati. Dan asal dalam menolak penyaksian kerana tuhmahan ada something. Kita macam ada pertuduhan, ada sikit kat situ. Fi ma dzukir pada apa yang telah disebut wa ghairuhu dan pada yang lain-lain, ma rawahu Abu Daud. Apa dia kata Abu Daud? Hadis nombor 3601. Wa ghairuhu dan selain beliau an Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha terhadap mereka berdua. Qala, berkata la Abdullah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, la tajuzu syahadatu kha'inin li kha'inatin wala zanin wala zaniyatin wala dhi ghimrin ala akhihi. Wa fi riwayatin inda Tirmidzi 2299 wala zaniin fi wala'in wala qarabatin. Okey, dia kata la tajuzu, Nabi sabda tidak harus syahadatu kha'inin wala kha'inatin, penyaksian seorang pengkhianat lelaki tidak juga pengkhianat wanita, wala zanin wala zaniatin, tidak juga penzina lelaki dan penzina wanita. Maksudnya bahasa benda ni ada di antara dosa-dosa besar. Dan kita tahu dalam konteks tersebut kita kata bila orang tak takut Tuhan dan tajuk lain lagi dahsyatlah. Betul ada kata, tapi ada juga orang tu jujur. Itu kan tak tajuk kita. Dalam banyak-banyak tadi ada orang yang apa kafir tapi jujur. Bukan menjadi alasan untuk kita terima semua. Bahkan dengan konteks ini kadang-kadang kata kalau dia kafir tapi tak berzina, tak mengkhianat, dan boleh pakailah pada benda yang tunduk tengok pertuduhan dia apa. Apa pertuduhan yang dia nak dibawa oleh dia. Dan dia kata apa? Wala zi ghimrin. Dan juga tidak ada zi ghimrin yang mempunyai apa? Ghim itu maksudnya apa? Hakidun. Hakidun itu apa? Kedengkian atau ghil kebencian, syahnak pemusuhan. Mana ada pemusuhan di antara seorang tu, maka tak diterima daripada dia sebarang penyaksian untuk orang yang didakwa dan sebagainya. Ala akhihi, kata saudara dia sendiri. Mana orang yang ada pemusuhan antara saudara dia, maka tak dibenarkan dia menjadi saksi. Dan dari riwayat lain dari Tirmidzi dia kata wala zaninin, dan tidak juga orang yang apa dituduh fi walain, pada walak dia ni ada tak setia dengan kaum tersebut, dengan orang ni. Contoh macam semua ni ahli apa, ahli tiga line kan, dia kata tak boleh. Tak boleh lah, pasal dia ada sebab itu tak boleh. So, awak saksi, awak apa dia? Awak dengan dia siapa? Tak ada benda. Awak pertubuhan, tuan silat ke? Tak boleh. Dia tak boleh jadi saksi untuk benda ni. Pasal ada kat situ apa? Walak. Ada walak. Ada tuhmah kan? Tiga line ke, empat line ke? Kan, tak ada line ke sekalipun? Tak boleh. Ini masalah. Pasal once kita terima saja, hakim kena reject benda macam tu. Pasal once benda diterima, dia akan masalah pada yang lain. Dan dia akan mula masalah. Pasal nanti dah kes masalah nak soal tu lah akan timbul. Akan timbul soalan. Tadi akan cuba untuk jatuhkan saksi. Sebab kenapa awal-awal jangan ambil saksi macam tu. Anything yang ada sikit saja kan. Di situ tuhmah. Maka tak dibenarkan. Memang anak akan sokong bapak. Musuh akan cuba jatuhkan musuh dia. Kan satu pertubuhan yang sama akan sokong pengikut dia. Takkan dia kata macam awak nampak? Tak ada. Tak ada. Mana ada. Kan walaupun nampak ada. Saya ingat macam mana? Ha, macam-macam apa kes ASQ tu. Serius macam tu lah. Kan dia cerita kan. Dia kata tak ada, tak ada buat, tak ada buat, tak ada. Mana ada buat, mana ada buat kan. Oleh ahli dia.
datang macam Dr. Ustaz Zahrudin kan, dia kata dia pergi beberapa kali. Dia ajak dia. Dia kata nampak sendirilah benda tu, dia cerita. Mula tu dia agak lenient sikit, dia macam berlembut. Dia kata patut baiki, jangan buat benda ni yang ni. Ending dia kata saya tak pernah jelah berikan sokongan dan sebagainya. Patut dibaiki dahulu baru boleh jalan balik. Itu contoh macam tu. Jadi penyaksian orang yang tak ada tohmah tadi diterima pakai. Kalau dia kata penyaksian orang yang ada tohmah, contohnya maksud dia orang terdapat tiket kapal terbang ke pergi jalan ke mana-mana dibayar oleh pihak tersebut. Tak boleh jadi saksi. Bahaya pasal dia buat start macam tu je, mungkin ada timbul masalah. Kenapa pergi? Dapat bayar orang bawa pelancong, takkan tak nak. Kan? Tiket free. Contoh macam tu. Tak boleh. Dia kena pergi atas dasar apa? Bebas. Independent. Dan berakhir tu macam diorang buat, diorang ambil apa satu jantung kuasa independent yang apa daripada UKM, UM, UIA sebagainya untuk menyiasat sendiri dan berakhir dengan laporan tersebut menyebabkan mufti wilayah mengatakan haram. Contohnya itulah. Contoh simple. Ni kena sebut balik pasal sekarang ni tengok gaya macam ada ura-ura nak naik balik. Kan pasal walaupun mufti wilayah dah keluarkan fatwa benda tu adalah tak patut dijalankan dan sebagainya, hatta dia kena buktikan bahawa tidak ada lagi benda yang lama tu ada. Pasal diorang macam sumpah-sumpah. Duduk dekat Malaysia bunyi macam ni, jumpa kat Siam bunyi macam ni. Saya cakap macam ni sebab benda dah ada revive. Kan pasal baru ni dalam beberapa bulan, 2 bulan lepas ke, 3 bulan lepas, ada apa alumni untuk KDN, ESQ KDN dibuat. Benda tu dengan adanya fatwa tak sepatut buat macam tu. Tak patut dibuat macam tu. Jadi start buat macam tu masalah. Kan start saja buat macam tu dan fatwa dah keluar. Tak sepatutnya seorang menteri dan sebagainya melanggar perkara tersebut. Start dia jadi perasmi pula lagi masalah. Ha, jadi saya beritahu. Jadi dalam konteks tadi kalau orang dia kata mana ada. Okay. Tak okay. Tak boleh dipakai. Kalau dia kata orang tu pernah. Contoh macam kenapa marah? Kenapa ustaz ni marah sangat? Oh, sebab ESQ tak rampas tanah dia. Ataupun dia tengah berlumba-lumba dengan ESQ untuk menang. Apa untuk dapatkan banyak apa motivasi punya ni. Ada tak boleh dipakai. Kenapa ustaz ni lawan? Tak tahu, dia tak ada hubungan apa-apa. Anda barulah dengar. Ini kadang-kadang anda kata kita boleh dengar daripada macam tu. Kalau kata dengar daripada permusuhan atau kasih sayang. Jadi, wala zanin fi wala dengan tiga orang yang ada pertuduhan dalam masalah walak, tak setia, au qarab wala qarabatin tadi apa? Dalam masalah kekeluargaan. Ini sepupu dia ke, ini sekian. Start ada saja. Tak diterima. So hakim kena check benda berkenaan. Bukannya dia apa? Dia gunakan terus untuk menghukum orang berkenaan, kata bagus dan sebagainya. Okey, kemudian dia sebut sikit kat sini sebelum kita habiskan fasalnya. Wala yuqbalu kitabu qadin ila qadin akhar fil ahkam illa ba'da shahadati shahidaini bima fi. Dan tidak diterima tulisan seorang hakim kepada hakim yang lain dalam penghukuman. Contoh macam hakim tadi pergi bercuti tapi dia tinggalkan surat untuk hakim kedua ni lafazkan ataupun jatuhkan hukuman ikut apa yang dia telah dengar keputusan yang ada. Takkan diterima penyaksian dan surat macam ni melainkan setelah penyaksian dua saksi dengan apa yang ada kandungan dalam tu. Kerana dua saksi tahu apa yang tulis. Jika tidak bimbang dia akan berlaku pertukaran. Walaupun hakim tu kadang-kadang kata dengan penyaksian yang ada bahawa kena hukum katakanlah salah, datang dia mungkin kata betul. Masalah kerana dua saksi tahu apa isi kandungan surat berkenaan. Maksud dia kata apa? Ai idha hakama qadin ala ghaibin. Maksudnya jika sekiranya menghukum seorang qadi ala ghaibin kepada orang yang tak ada, tak hadir. Macam contoh macam suami ke, kan tak datang apa beri nafkah pada isteri, lalu dipanggil mahkamah tak datang-datang. Yang mahkamah syariah tak ditaring. Dia tak tangkap orang tu. Kalau dia kata mahkamah sivil kena. Polis datang kutip. Ada siapa? Sapina. Ejaan pelik tak? S P O E eh. Bukan Safina ha, kan? Sapina kan? Okey, pasal dia perintah mahkamah untuk hadir ke mahkamah. Jadi mahkamah sivil dengan mahkamah syariah, mahkamah syariah dia kurang kuasa. Dia ada kuasa tangkap orang dan sebagainya, tahan dengan kehadiran polis dan sebagainya. Tapi dalam masalah tidak bayar nafkah dan sebagainya tak ada taring. Tak ada ni, tak ada taring. Kan orang itu hilang 6 tahun tak bayar nafkah bini. Elok je lepak kat KL kahwin baru. Ya, yang makcik tinggal dekat Pening, jenuh membesarkan anak. Ha, saya memang sangat-sangat masalah bab ni. Pasal mahkamah syariah dia tak ada taring. Ini cakap betul ni bukan nak suruh kena gam tau. Orang dengar benda ni kan. Ini kisah benar. Memang mahkamah syariah tak ada taring. Dan sebab itu dalam masalah pelaksanaan kan dia tak ada tahan orang-orang tersebut. Berbeza dengan mahkamah sivil. Mahkamah sivil kita tak bayar ke saman dan sebagainya, tahan. Kan? Waran ada keluar waran tangkap. Bank pun macam tu boleh lelong harta.
Tapi berkenaan dengan suami yang lari, tak apa, tak bayar nafkah pada bini, elok je. Kan kahwin baru dan sebagainya, lepak-lepak kan. Ini saya memang saya kata, kan, masalah. Mungkin saya jadi hakim. Jadi hakim jaga korang. Okay. Okay. Dan dia kata apa? Wakataba ilal qadil ladhi fi baladihi. Mana dia tak ada kan. Dia tulis pada hakim di negeri dia, negeri orang yang yang ada tu, dengan apa hukum dia agar dilaksanakan oleh hukum hakim tersebut ke atas orang yang telah apa yang nak di apa yang dia nak didakwa tadi, hukum lepas ke hukum kena ke. Ushtulita disyaratkan ayyashhada alal kitabati syahidain. Disyaratkan untuk menyaksikan, menyaksikan tulisan apa dalam tu, dua saksi. Dia kena tahu apa dalam surat berkenaan. Yashhadani, yang akan bersaksi amam al-qadi, di atas di hadapan hakim tadi, al-maktub ilahi, yang tulis pada surat berkenaan, bimadmunil kitab, dengan apa kandungan kitab tersebut. Maksudnya dia bukan datang setakat bawa surat tadi, dia kena tahu benda surat tu apa. Dan dua saksi tadi kata sumpah dengan nama Allah Ta'ala bahawa apa dan surat tersebut adalah kandungan sekian-sekian. Dia tak boleh datang dengan saya saja bagi surat tu, pasal bimbang akan berlaku sebarang penyelewengan dalam masalah hukum tersebut. Kan patut kena terlepas, atau terlepas kena berdasar pada pasal influence hakim, apa hakim yang kedua yang melaksanakan hukum tadi mungkin akan dipengaruhi oleh orang lain sesudah pengetahuan tentang hukum tu akan jadi macam mana. Maka mungkin ditukar hukum tersebut berdasar kepada penyaksian yang baru. Kan statement tukar ke dan sebagainya, ada masalah. Yang sebab itu tak dibenarkan untuk seorang hakim menghukum dengan setakat tulisan tanpa penyaksian dua saksi bahawa tulisan tersebut daripada hakim yang awal. Jelas? Kadang-kadang mungkin ada hakim ni dia nak tukang lafaz saja apa yang telah diputuskan. Macam mahkamah, ada kan mahkamah sekian kan, macam tu. Macam dekat US tu kan lawyer kan, lawyer apa, lawyer pula, juri kan, ada yang dia bagi pada hakim, hakim baca. Kita ada kan panel hakim kan, akan menyaksikan benda tersebut. So kena jaga bab ni. Jadi tak boleh kita kata, jadi saksi ni mungkin hakim sama hakim lah. Bagi saya gagal. Kalau saya masalah minum arak ni masalah kan. Kita kata kat Malaysia ni macam benda tu biasa. Saya dulu kan belajar dekat London kan, Bar of London kan, gogok arak tu macam biasa je sebahagian mereka lah. Jadi benda tu kadang menjadi sebab kenapa kita boleh terima lagi hakim-hakim tadi walaupun dia adalah peminum arak, judi dan sebagainya. Ini benda tak patut berlaku sebenarnya. Nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan masalah ni. Nanti masuk depan ni fasal berkenaan dengan pengagih. Contoh macam hakim lantik seorang untuk mengagihkan harta. Harta bagi contoh macam dua orang bertelagah, lepas hakim putuskan, tukang agih adalah lantikan daripada hakim, bukan orang buat sendiri. Mana kalau harta ni agihkan ke dan sebagainya, akhirnya yang dilantik. Macam auditor lah, auditor yang akan buat benda berkenaan. Juru kira yang akan mengira benda tersebut, yang menyebabkan yang akan mengira benda tersebut supaya pengagihan itu berlaku dengan adil. So, itu kerja yang akan berlaku bila hakim lantik orang semua. Jadi kita ada lantikkan siapakah orang yang jadi tukang agih bagi harta ke bagi apa sebagainya. Kalau hakim lantik, apa syarat-syarat dia? Lepas tu kita bincang berkenaan dengan syarat saksi yang dikatakan kesaksamaan tu, apa syarat-syarat dia? Apa maksud dengan syarat dia saksama? Kalau macam tu satu jabatan satu angkatan untuk lepas. Bahaya, pasal memang kita tengok dalam even dalam basic dalam drama-drama barat pun dia tunjuk benda sama. Memang dia akan tolong. Kadang-kadang ketua tadi kita nak nama jabatan dia rosak, dia akan menyaksikan bahawa benda tersebut tak berlaku dan sebagainya. Ha? Apa dia? Macam mana? Ciri-ciri yang kita bincang awal. Dah mula lagi. Banyak ada dah buku awal tu ada banyak kita bincangkan dah. Ha, itu yang fizikal dan sebagainya kita bincang dah. Ha, kita cuma yang ini sekarang ni kita bincang, nanti dah masuk dia ada ketiga tu yang kita bincangkan pada awal perbincangan tersebut. Kan? Ada bincang kan? Ha, nanti kau ambil ini. Tak gambar. Kalau tak cukup tak gambar. Kan? Pakai handphone supaya boleh rujuk balik. Ha, untuk ni untuk hakim dah lepas dah. Yang ini sekali kita minta saksi. Macam saya terangkan itu, tajuk ni ilmu kita belajar ni di tanah Arab dahulu memang ada buku khas, kitab khas macam apa dalam karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, Nizamul Qada, sistem penghakiman. Yang dalam buku tersebut diletakkan semua syarat-syarat tadi. Menhakim tu kenapa tak boleh lelaki, kenapa tak perempuan, semua sekali dibincangkan dengan detail. Yang dia kata benda berkenaan adalah benda. Yang penyaksian tu kita bincanglah. Macam penyaksian kan, kata tempat wanita saja ada. Boleh tak kita hukum ke atas perogol dengan penyaksian wanita saja? Ha, itu ada kes yang dibincangkan oleh para ulama dengan detail. Sebab tempat-tempat wanita, tak ada wanita, tak ada orang. Macam juga macam penyaksian penyusuan. Penyusuan kan? Kalau kita kata penyusuan, nak kata orang ni dengan ni adalah adik-beradik susu. Saksi daripada seorang wanita saja cukup dah. Itu ada kita bincangkan dahulu. Kenapa kan tempat tersebut memang wanita tadi tak ada menyusukan depan orang ramai. Ha, ni saya susukan anak orang ni. Tengoklah mana ada. Yang tengok mungkin dia seorang saja masuk jumpa, maka dia punya penyaksian dia pakai walaupun dia seorang wanita saja.
So ada benda-benda yang kita kata kita akan bincangkan nanti berkenaan dengan penyaksian, prosedur penerimaan saksi dan juga saksi itu punya karakteristik kita bincang kemudian, insyaAllah. Jelas eh? Ini saya bukan latih tuan-tuan jadi hakim, dan bukan saya nak cari salah ke sistem kehakiman di Malaysia, tapi ini kita nak bincangkan Islam punya kaedah. Yang kita bukannya setakat terima saksi, tapi kita nak pakai saksi tadi, sebelum pakai kita kena check dulu background dia siapa dan sebagainya. Bukan main awal ambil-ambil gitu je. Jelas? Okay, jelas. Berhenti sini insyaAllah, kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.